Saya seorang jejaka yang agak tampan di kampung losong. Jenis masuk baku akak diri. Kocok baku. Dan saya akan kahwin tak lama lagi. Masa sekarang bakal ibu mertua saya mempunyai madu. Bakal mak mertua saya bini muda. Soalan saya, apakah hukum aurat saya sebagai menantu laki-laki dengan madu bakal ibu mertua saya itu? Boleh bersalam ke tidak? Sekian daripada jejaka tampan. Dia lukis gambar ayah mertua ada dua bini. Satu bini dua. Bini dua bakal mak mertua saya. Turun ke anak perempuan. Anak perempuan ni lah nak jadi bini saya. Dan ini saya, jejaka tampan. Aduh, tampang tiga kali sebut je. Acu bangun kau mana seorang nak tengok. Kau mana? Dah mana tahu kau tampang sungguh? Mak? Mak je jaga sampang. Baik, kita nak nikah. Nak dengan seorang perempuan. Dah kita lelaki. Mak dia tu bini muda. Okay. Mak bakal bini kita bini muda pok tok tua kita. Nah, jadi bila kita nikah dengan anak dia tu khetung, mak dia tu jadi ibu mertua kita. Ibu mertuaku. Dan madu mak tok tua kita jadi gana. Jawabnya tak jadi gana ngemu. Dia jadi bini muda pok tok tua mu. Jadi bini pertama, bini tua. Faham? Jadi kalau dia yang kira jadi-jadi ni hanyalah dia dengan bisteri kamu saja. Dengan mu tak kena. Faham? Kita nak kahwin dengan orang puan yang ada yang mak dia tu ada madu. Maka madu mak bini kita hanya kena dengan bini kita. Tak kena dengan kita. Kalau cerai dengan ayah tok tua kita, ada syang. Faham lagi?